볼 것 같아 내게 다가와줘 어서 내게 키스를 해줘 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해 내게 장난치지 마 다가와 my baby girl I need you girl Say you later I need you girl Say me later I need you girl Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggun. Ini aku habis mandi karena tadi bu habis kerja udah selesai alhamdulillah. Terus ini sekarang udah jam 6. Aku mau nyari makan di luar. Kebetulan hari ini mbahku lagi diajak sama anak-anaknya makan di luar. Tadinya aku diajak tapi aku mendingan makan di rumah sih. Mending gak ikut lah kayak gitu. Ya udah aku mau cari makanan dulu ya. Nanti apa yang aku dapat. Tapi nanti aku gak makan di tempatnya sih, mau aku bawa pulang kayak gitu. Kan kalau dibawa pulang lebih santai. Yaudah ya Lur, aku mau turun ke bawah. Ya iyalah turun masa ke atas. So yuk, let's go. Nanti ya temenin aku makan. Ini dia Lur, aku tadi udah beli makanan. Makanan andalan kalau aku lagi gak masak. Kalian udah tahu ini apa? Nah, sih kita buka makan. Udah lapar banget. Terus, aku pesen minumnya yang ini. Coca-Cola atau Pepsi? Ini nggak boleh itu ya. Nggak apa-apa. Udah jam 7. Tadi padahal enggak ngantri sih, tapi aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum. Ya lo seger banget. Nah, ini aku mau makan nasinya dulu ya. Harus ini. Mau makan nasinya. Ini aku tadi pesennya yang nasi jamur tuh, ada yang nasi ayam tapi aku pesennya yang ini, tapi kok ini banyak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di kotak ini, kerja capek terus kelaparan. Oh, ada ini kentang goreng. Ini aku taruh sini kentangnya. Terus ini ada egg tart ya ini. Terus ini ada, nah ini ayamnya, ayam kriuk. Aku makan, nyicipin kentangnya dulu, malah nggak dikasih caos. Orang Indonesia kalau nggak makan pedes kayak kurang gimana gitu. Anus ya. Tadi udah bismillah belum ya? Udahlah dalam hati. Kalian udah pada makan belum? Makanin aja kayak udah kenyang. Ini tadi pagi bosku beliin aku ini. Tapi belum termakan karena nggak ada waktu. Sebenarnya ada waktu, tapi aku kalau udah kerja nggak ingat waktu, pinginnya cepet-cepet selesai. Minum. Ini tuh kayak dari jagung apa ya? Apa kentang? Jagung. Lanjut makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kalau aku nggak masak pasti aku belinya
KFC atau enggak mie. Soalnya kalau jam sore itu jam 6:30 kayak gitu ya, warung Indonesianya udah tutup. Jadi aku belinya ya yang menu biasa kayak gini. Murah, dapat banyak. Kerja kalau capek biasanya pada maemnya banyak ya, tapi aku kalau kerjanya capek malah jadi nggak nafsu makan. Cicipin ininya. Di Indonesia perasaan, aku pernah kayak KFC Indonesia sana ya, pas waktu di Indonesia. Perasaan nggak sekecil ini deh. Ini kayak kecil banget. Kriuk-kriuk tapi nyong seneng ya. Sayangnya orang dibaikan saus sih. Jadi kayak kurang kepribadiannya. Ini kalau ayamnya dulu aku ya, pasti nasinya nanti nggak habis, jadi aku makan nasinya dulu, ayamnya nanti apa terakhir-terakhiran biar kemakan semua, nggak mubazir. Enak juga sih, dari pagi aku belum ketemu nasi. Kalian udah pada makan belum? Aku tadi pas mau beli ini ya, karena aku dari si pagi nggak, pagi aku cuma makan gorengan. Itu beli di Indonesia, di Indonesia gorengan beli di apa ya, di warung Indo. Terus siangnya aku nggak makan, terus aku kerja kan lemes banget. Mau ngantri ini kayak nggak kuat, kayak nggak keburu. Terus aku jadinya itu apa, beli roti dulu. Aku lagi ngantri KFC nya aku makan roti. Biar kuat ngantri, jadi mam roti dulu. Yaudah ya, aku makan dulu. Tapi ini nggak apa ya, pokoknya aku makan dulu lah, pasti habis. Pelan-pelan makan dulu. Kalian pokoknya apapun pekerjaannya itu harus dinikmati, terus harus bersyukur. Karena apa, kalau dinikmati pekerjaan itu jadi terasa ringan, ya enggak? Tapi kalau yang pekerjaan berat ya, walaupun dinikmati tetap berat.
Udah ya, aku makan dulu. Sampai sini aja, gak usah. Jadi, gak usah sampai habis makanannya. Soalnya, aku kalau makan pelan banget, nanti kepanjangan durasinya. Udah dulu ya, jangan lupa Dek, like, share, comment, and subscribe. Bye bye. See you in next video. Aduh, gak nyampe.